Asam urat atau GERD merupakan penyakit khas di bagian persendian yang terjadi akibat tingginya kadar asam urat dalam darah. Hal tersebut akan menghasilkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta rasa panas di persendian. Asam urat bisa menyerang seluruh persendian, namun yang paling sering terkena adalah sendi jari tangan, lutut, pergelangan, dan jari kaki. Banyak cara untuk mengurangi rasa sakit asam urat. Selain resep obat dari dokter, mengkonsumsi ramuan herbal dipercaya dapat menghilangkan rasa sakit penyakit persendian ini. Ya, Indonesia sendiri terkenal akan keanekaragaman tanaman herbal yang melimpah. Salah satunya adalah jahe yang kerap digunakan sebagai ramuan tradisional. Bagi penderita asam urat, jahe pun dapat diolah dengan cara menyeduh geprekan jahe dengan air panas untuk meredakan nyeri pada sendi. Selain jahe, rebusan kunyit yang memiliki kandungan anti peradangan juga mampu mengurangi asam urat pada sendi. Selain kedua tanaman rimpang tersebut, adakah tanaman herbal lainnya yang dapat mengurangi rasa nyeri saat asam urat menyerang? Dan bagaimana cara mengolahnya? Seberapa efektifkah mengkonsumsi ramuan herbal untuk mengatasi asam urat? Adakah efek sampingnya? Dokter di studio akan menjawabnya untuk Anda. Kembali lagi di Hidup Sehat, pemirsa. Wow, itu tadi adalah mengenai dapur kita tuh ternyata juga bisa menjadi sumber obat-obatan juga. Betul. Buat kita, ya kan? Makanya dapur kita ini bisa menjadi apotik, Dr. Arlin. Betul, ya. Dan apotik keluarga. Betul, dan tadi kita lihat penyakit asam urat, penyakit yang biasa diderita oleh laki-laki dan perempuan. Betul. Usia 30 tahun ke atas. Betul. Dan ya kan? Kita akan membahas nih, sebetulnya obatnya ada di dapur kita. Yes. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Nadia Bunga. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Nah dok, ini di depan kita sudah banyak sekali nih ya, yang bisa sebenarnya kita dapatkan di rumah nih ya dok. Betul. Ya. Tapi ini ada fakta atau mitos yang beredar juga nih dok di masyarakat. Yang pertama, katanya nih dok, apa sih atasi asam urat dengan jahe merah? Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Oh, iya. Okay. Gimana dokter? Gimana caranya nih dokter? Jadi jahe merah ini itu ya, sendiri ya, yang ini dia memiliki senyawa bioaktif ya, yang bernama gingerol. Jadi suatu senyawa jenis flavonoid. Nah ini memang dia bisa sebagai antioksidan gitu. Jadi secara nggak langsung dia dapat menghambat kerja dari enzim xantin oksidase. Xantin oksidase sendiri itu adalah suatu enzim atau biokatalisator yang merubah purin menjadi asam urat. Nah, itu dihambat kerjanya jadi di situ. Mungkin di sini banyak yang belum tahu nih ya bahwa purin itu banyaknya di mana sih? Banyaknya itu misalnya kita kalau makan daging-daging merah gitu ya, dok. Jeroan juga. Jeroan gitu. Di saat kita makan jeroan, daging merah gitu ya, di dalam tubuh kita itu dipecah-pecah menjadi si purin. Nah, purin itu adalah cikal bakal Asam urat. Gitu. Nah dok, masyarakat penasaran dok, gimana cara bikinnya menggunakan jahe merah untuk mengatasi gejala asam urat? Iya, jadi kali ini saya akan membuat wedang secang. Wedang atau secang? Wedang enak banget. Iya, ini banyak dikenal oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah. Iya. Okay, jadi langsung aja ya saya buat. Kalau Jawa Tengah wedang uwuh gitu ya dok. Nah, ini secang dok ya? Ini secang. Ini juga dia memiliki efek yang sinergis dengan jahe. Jadi dia menghambat enzim xantin oksidase. Dan ini dimasukin airnya berapa nih dok? Airnya kurang lebih sekitar 1500 ml. 1500 ml. Okay. Terus udah gitu dikasih secang. Secangnya ini secukupnya aja apa gimana nih dok? Secangnya kurang lebih 60 gram. 60 gram. Kemudian ini diberikan jahe merah sekitar 30 gram. Jahe merah yang berwarna kuning. Iya. Kemudian ada kayu manis. Nah ini kayu manis juga dia memiliki efek memproteksi asam lambung. Karena biasanya kan ada obat-obatan dari asam urat itu yang memang obat-obatan kortikosteroid atau NSAID yang memang membuat sensitif lambung gitu. Jadi bisa kita pakai. Wah, aduh, bagus banget bapaknya. Juga ini matching ya sama baju kita. Ya kan? Juga ini ada cengkeh. Bagus banget ya warnanya. Iya. Cengkeh ini jadi cengkeh dia dimasukinnya berapa nih, dok? Ini sekitar 5 gram. 5 gram. 5 gram itu sekitar, oke. Wow, bagusnya, cantik banget warnanya ya. Warnanya
secantik yang bikin. Ini nanti dibiarkan sampai sepertiga volumenya. Sepertiga volumenya. Iya. Sepertiga volumenya. Nah, kita sambil bikin apa lagi nih, Dok? Next, kita mau bikin apa nih, Dok? Sambil sekarang saya mau buat seduhan teh sambiloto. Teh sambiloto. Nah, ini daun sambiloto ya. Daun sambiloto ini. Nah, ini juga ada nih, Dok, fakta atau mitos mengenai sambiloto nih, Dok. Katanya air rebusan sambiloto ini bisa meringankan penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ini fakta. Fakta. Wow, kenapa, Dok? Jadi di sambiloto itu dia ada juga kandungan bioaktifnya, yaitu andrografolit. Nah, memang ini terbukti dengan pengujian preklinis dengan hewan coba, memang dia dapat menghambat enzim santin oksidase. Oke, jadi daun sambilotonya ditumbuk ya? Kalau enggak, ini jadi dibiarkan aja yang segar ini. Jadi saya akan membuat dua ramuan, satu minum, satu buat dioles. Buat dioles ke yang sakit ya? Biasanya kan asam urat tuh kadang-kadang di jempolnya sakit, di sendi-sendi gitu. Oke. Ya. Jadi ini diseduh, Dok, ya? Iya, diseduh saja. Jadi daun sambilotonya diseduh. Jadi gampang banget ya, tinggal diseduh daun sambilotonya. Dan ini kan bisa nggak, Dok, ditambahin kayak madu, Bu, supaya memperkuat rasa gitu? Bisa banget, karena sambiloto itu kan pahit banget ya. Oh, kan jadi pahit. Takutnya nanti yang minum malah. Memang ya, madu ini memang sangat, ini, Dok, bermanfaat sekali untuk kehidupan ya kan. Dia itu mempermanis kehidupan kita yang sudah pahit. Setuju banget, Arlin. Nah, oke, Dok, sambil nunggu nih ya, Dok, ini udah, wanginya udah enak banget. Ini masih berapa lama lagi nih, Dok? Ini kayaknya sebentar lagi sih. Sebentar lagi ya, Dok. Oke, kita sambil menunggu ramuannya selesai. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat.